تكبير تكبير تكبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan selamat petang pada semua yang hadir. Tata sekalian, kerajaan Hanceng ini memberitahu bahawa Islam tidak terancam. Kalau Islam tidak terancam, tidak mungkin ribuan yang hadir pada petang ini. Kita berhimpun kerana kita menyedari ancaman yang sedang berlaku ke atas agama Islam di negara kita. Oleh kerana itu, kita berhimpun bagi beri amaran kepada golongan-golongan yang sedang bekerja keras bagi menyekat, menghalang Islam sebagai suatu agama yang punya kedaulatan dalam negara kita. Kita berhimpun pada petang ini sebagai suatu amaran dan peringatan bahawa umat Islam tidak akan berdiam diri dengan agenda yang sedang mereka gerakkan. Kita harus ingat bahawa negara kita perlu kita pertahankan keadilan, keamanan, ketenteraman. Setuju? Dan jangan usik tiang-tiang seri yang membentuk negara kita. Sebarang gangguan, usikan kepada tiang seri pembinaan negara akan mendedahkan negara kepada suasana yang tidak harmoni. PAS bersama rakyat, bersama parti-parti politik pembangkang memberi amaran supaya jangan ada pihak yang cuba mengganggu-gugat tiang seri pembinaan negara kita. Tolong pertahankan Zakir Naik. Kita tidak akan reda dan kita desak kerajaan supaya jangan sekali-kali menghantar Zakir Naik untuk pulang ke negara India. Setuju? Fitnah tuduhan yang melampau ke atas beliau, kita mesti pertahankan. Di waktu yang sama, kita ingatkan bahawa himpunan kita pada petang ini sebagai suatu kesedaran umat Islam, bagaimana institusi-institusi agama yang cuba diganggu-gugat dengan beberapa agenda oleh golongan liberalisme hingga membawa masuk beberapa idea-idea yang sangat asing bagi negara kita. Hentikan segera agenda LGBT. Hentikan! Hentikan agenda LGBT. Hentikan gerakan liberalisme yang cuba menjadikan agama sebagai perkara peribadi, bukan lagi agenda bagi negara kita. Islam agama resmi persekutuan yang mesti dihormati. Di waktu yang sama, jangan ada pihak yang cuba mengganggu-gugat dan mengancam apa yang sedang dibina oleh rakyat negara kita berpuluh tahun. Setuju? Setuju?